Ini. Jangan mau diusir kalau datang terus sih. Nanti kalau lebih ke pikir-pikir kan nanti mau tidak ada yang lihatnya. Bang, halo bang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tes. Oke, untuk para peserta Intalk UHO, mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan teknis tadi. Oke, kita mulai saja. Saya harapkan kepada seluruh peserta Intalk UHO agar di mute. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya serta inayahnya kita semua bisa berkumpul bersama untuk menghadiri Intalk UHO ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah penyelamat dunia yang telah memimpin kita dari zaman yang gelap gulita, yang penuh kebodohan, menuju ke alam terang yang benderang, yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Taslim. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Saya di sini ditugaskan sebagai moderator untuk memandu kegiatan ini. Hadirin peserta Intalk UHO sekalian, langsung saja kita memasuki acara yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian dari pemateri kita hari ini. Jadi hari ini ada 3 pemateri. Kita yang pertama yaitu saudari Rizky Nur Asriani, kedua Hera Oktaviani, dan ketiga Afifa Mega Putri. Setelah pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dosen dulu dan seluruh peserta Intalks UHO. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah multimedia Bapak Ada Mansur Sajjah STMN. Yang kami hormati pemateri 1, 2, 3 yang akan membagi ilmunya. Yang kami hormati para peserta Intalks UHO yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Intalks UHO pada hari ini yaitu mengambil tema pengenalan dasar-dasar Corel Draw. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan atau aturan nanti ketika penyampaian materi. Jadi, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang kedua, saya harapkan untuk semua peserta, baik di dalam Zoom ini maupun di luar atau di melakukan via streaming YouTube, saya harapkan agar memperhatikan karena materi ini sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, kami mempersilakan kepada pembicara pertama, Saudara Rizky Nur Asriani. Kepada Saudari Rizky Nur Asriani, saya persilakan untuk menyampaikan materinya yang berjudul pengenalan desain grafis. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sudah kedengaran suaranya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Asriani, biasa dipanggil Rizky. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Haloleo, dan saya angkatan 2018. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja ya, saya akan presentasi. Gimana share screen-nya sudah kelihatan? Kelihatan, Kak. Baiklah, di sini saya akan membahas pengenalan desain grafis. Mungkin desain grafis di telinga kalian sudah tidak asing lagi ya. Dan yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan desain grafis? Nah, desain grafis ini adalah aktivitas atau perancangan ide dengan pembuatan informasi melalui sebuah gambar atau dengan menggunakan elemen-elemen visual seperti titik, garis, huruf, bidang, tekstur, atau dengan atau warna. Dan mungkin yang kalian biasa dengar itu desain grafis dibagi dengan dua bahasa, desain dan grafis. Nah, desain ini yang berarti kerangka atau bentuk.
atau mungkin rancangan atau rancangan awal. Nah, sedangkan grafis di sini merupakan paduan yang saya bilang tadi, paduan dari titik, garis, gambar, atau bidang lainnya untuk mengomunikasikan pesan yang tertentu atau apa menyampaikan pesan yang tersirat dari apa yang Anda buat dari desain tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat desain grafis. Yang pertama, mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu dalam bentuk grafis. Dan yang kedua, memperkenalkan dunia desain kepada masyarakat luas secara umum atau secara umum sehingga dapat kita implementasikan di lingkungan. Contohnya itu kayak desain poster yang biasa kalian lihat di gambar jalan-jalan, terus juga apa ya, koran, majalah, itu adalah contoh dari desain grafis di dunia apa secara umum atau sehari-hari. Dan yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang aplikasi program aplikasi desain grafis atau biasa disebut dengan softwarenya ya, atau perangkat lunak ya. Contohnya seperti mungkin kalian sudah tidak asing lagi seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan Corel Draw atau yang masih banyak lagi. Dan yang keempat, mempersiapkan masyarakat atau generasi muda, mahasiswa seperti kita ini agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis atau gambar. Dan selanjutnya ada pesan, prinsip desain grafis yang pertama, keseimbangan. Nah, keseimbangan ini merupakan pembagian yang berat apa yang baik secara visual maupun secara optis. Keseimbangan atau balance ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan komunikatif dan memberi estetika yang baik. Ada dua pendekatan dasar prinsip dalam keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan simetris. Nah, keseimbangan simetris ini merupakan susunan-susunan elemen agar merata ke kiri dan kanan dari pusat sehingga tampak memiliki apa ya, bobot visual yang sama. Nah, yang kedua itu keseimbangan simetris. Nah, keseimbangan simetris ini biasa juga disebut dengan keseimbangan formal. Terus kedua keseimbangan ini merupakan aturan yang dipakai tapi berbeda berat antara berat berbeda beratnya antara sisi satu dan sisi yang lainnya. Terus yang kedua ada kesatuan. Nah, kesatuan atau yang biasa kita sebutkan unity ini adalah ukurannya apa? Sebuah desain yang bekerja sama dalam menciptakan keselarasan atau keserasian antara sisi satu dengan sisi lainnya. Prinsip unity biasa membantu semua elemen bersatu atau saling terikat. Dan juga tujuan utama desain grafis untuk dalam unity ini untuk mengkomunikasikan pesan tertentu. Contohnya itu kayak gambarnya itu apa ya, kalau kata lainnya. Terus juga misalnya kalau tanpa kesatuan, apapun desain yang kalian buat, tidak ada prinsip unity yang menyatukan, maka desain yang Anda buat itu sama saja gagal tujuannya atau tidak memiliki arti di dalam desain tersebut. Dan yang ketiga adalah ritme. Nah, ritme atau irama ini dalam prinsip desain grafis adalah yang biasa di apa ya, katanya itu pengulangan gerak. Maksudnya pasti kalau misalnya bikin desain-desain kartun pasti menggunakan ritme karena ini adalah merupakan gerak yang teratur dan terus-menerus. Pasti kalau kalian bikin apa kartun-kartun begitu pasti gerakan ini ritme yang perlu yang dibutuhkan dalam prinsip desain grafis. Dalam bentuk-bentuk alam kita bisa mengambil contoh seperti gerak pada ombak laut, barisan semut atau gerak-gerak dedaunan lah. Gitu. Terus yang selanjutnya ada penekanan. Nah, penekanan ini contohnya itu kayak gambar yang harus ditonjolkan atau desain yang perlu ditonjolkan dari desain-desain yang lain. Kan pasti kalau kalian menggambar, misalnya kalian bikin poster tentang buang sampah, pasti ada makna dari gambar yang akan kalian buat. Pasti kalian yang kalian tonjolkan itu maknanya yaitu hanya orang yang membuang sampah karena itu yang tersirat dalam desain yang kalian buat, itu pesannya itu dari apa penekanan. Pesannya itu harus menonjol karena misalnya menonjol semua apa ya
menonjol semua yang gambar yang kalian buat itu pesannya apa? Akan berakhir terlalu ramai atau tidak bisa apa? Orang-orang udah bilang, yang mana ini yang udah sampaikan pesan dalam desain ini? Apa artinya gitu kalau terlalu ramai? Dan yang selanjutnya ada proporsi. Nah, proporsi ini artinya dalam desain itu keselarasan ukuran antara komponen satu dan komponen lainnya sehingga membentuk desain. Ukuran komponen di sini bisa besar ataupun kecil dan tinggi rendahnya juga bisa panjang pendek, lebar, sempit atau seterusnya. Dan selanjutnya ada nih elemen desain grafis. Nah, elemen desain grafis itu ada 6, ada garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran ataupun warna. Nah, yang pertama garis. Nah, garis di sini unsur yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik lainnya sehingga bisa berbentuk gambar. Mungkin gambar-gambar yang kalian buat pertama itu kayak bentuk pola, ada garis bulat, lurus ataupun lengkung. Terus garis itu adalah unsur dasar untuk membangun bentuk konstruksi desain, atau pasti kalian kalau menggambar pertama pasti apa? Dibuat-buat dulu desain-desain kasarnya gitu kan. Nah, yang kedua itu ada bentuk atau shape. Nah, bentuk ini sesuatu hal yang memiliki pasti memiliki diameter atau tinggi, bentuk dasar yang dikenal atau yang lebih dikenal banyak orang itu bentuk. Ada mungkin kalian apa? Kalian sering lihat bentuk itu kalau kotak, lingkaran, segitiga, jajar genjang, mungkin begitu. Itu adalah bentuk dari untuk mendesain. Terus mungkin dalam kategori sifatnya juga bentuk seperti dikategorikan sebagai huruf, simbol, ataupun bentuk nyata. Kalau bentuk nyata ini kayak mencerminkan kondisi fisik, seperti gambar manusia secara detail, hewan, atau benda-benda lainnya. Dan yang ketiga ada tekstur. Nah, tekstur ini tampilan permukaan atau coraknya dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Mungkin pada prakteknya sering dijadikan, mungkin kalian tahu kalau pada prakteknya ini tekstur dikategorikan sebagai corak atau permukaannya benda. Ini kalau tekstur. Misalnya itu contohnya seperti karpet, baju, sama yang lain-lain sebagainya, alas kaki, dan yang keempat ada ruang atau space. Di sini ruang yang dimaksud yaitu unsur-unsur estetik dalam desain. Contohnya itu tanpa ruang kita tidak tahu mana kata, mana kalimat atau paragraf. Contohnya itu begini juga kalau kita menggambar tanpa ruang itu tidak tahu apa, kita tidak tahu mana yang harus dilihat terlebih dahulu. Terus kapan juga kita membaca, kapan juga kita berhenti sebentar untuk melihat gambar yang lainnya kalau tanpa ruang gitu. Kalau dalam bentuk fisiknya pengidentifikasian ruang digolongkan menjadi dua, ada ruang objek atau figur dan juga ada latar belakang atau background. Nah, figur ini kayak gambar intinya, ini gambar intinya, sementara yang di belakang itu hanya background, kayak penghiasnya. Dan yang apalagi di sini ada ukuran tadi sudah ya. Ukuran kayaknya belum. Ukuran atau size biasa di sini unsur lain yang mendefinisikan besar sama kecilnya suatu objek. Dengan menggunakan unsur ukuran, kita dapat menciptakan kontras atau penekanan pada objek sehingga orang tahu yang mana akan yang dilihat terlebih dahulu dengan ukuran itu. Kan ukuran juga ada besar, ada kecil, terus ada gambar apa ukuran inti, ada ukuran hanya sebagai penghias saja. Terus yang terakhir ada warna atau color. Nah, warna ini merupakan juga unsur penting dalam elemen
elemen penting dalam desain grafis juga ini, karena tanpa warna kita tidak mengetahui nih ini jadinya apa, ini jadinya apa, meskipun ada gambar, tapi kalau tanpa warna kayak ih biasa aja gambarnya, kayak ih ini meskipun apa sketsanya bagus tapi tanpa warna kayak ih biasa aja gambarnya, enggak bagaimana sekali gitu. Nah, karena warna juga orang-orang bisa menampilkan identitas dari desain apa yang telah dia buat, terus menyampaikan pesan dengan membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas. Dan juga warna itu dibedakan jadi dua tuh yang kita tahu seperti RGB dan CMYK. Karena warna RGB ini red, blue, green, biasa itu dipakai untuk ngeprint. Sedangkan warna CMYK itu kayak warna-warna apa? Warna-warna sinar seperti digunakan dalam apa ya, kalau CMYK, oh enggak, CMYK itu kayak digunakan dalam bentuk mungkin desain-desain ke permukaan benda padat seperti kertas atau logam, kain atau kain plastik begitu kalau CMYK. Sedangkan kalau warna RGB itu kayak biasanya digunakan pada warna lampu, monitor TV, itu tadi kebalik, nah lampu, monitor TV dan sebagainya. Dan selanjutnya ini saja. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan ya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah. Oke, terima kasih dari pemateri yang luar biasa. Ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua. Jadi pemateri kedua ini dia atas nama Saudari Hayara Oktaviani. Materinya yang berjudul itu perkembangan dan sejarah Corel Draw. Istilahnya dia lebih mengenal sejarah bahwa Corel Draw itu dia dibentuk asal-muasalnya dari mana gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin kepada pemateri saya persilakan. Untuk peserta, mohon maaf, ternyata dari pemateri kedua, dia keluar tadi. Izin sebentar, saya mau kasih masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayara Oktaviani. Saya sebagai pemateri kedua. Jadi saya mohon maaf ya, saya terlambat karena tadi laptop saya tiba-tiba mati dan itu nggak bisa, kursornya nggak bisa bergerak sama sekali, jadi saya harus cepat copy filenya dan pindahkan ke punya teman saya yang pemateri pertama. Jadi langsung saja ya saya mulai.
Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan desain grafis. Yang pertama itu dari masyarakat prasejarah. Jadi sebenarnya desain grafis ini telah dikenal sejak zaman masyarakat prasejarah. Namun pada saat itu mereka mengenalnya bukan sebagai seni dan bukan juga sebagai desain. Namun mereka membuat itu dengan tujuan untuk ritual dan juga menggambarkan kehidupan mereka. Jadi kita bisa lihat contohnya misalnya pada dinding-dinding gua, contohnya misalnya gua Las Chaux yang ditemukan di Perancis Selatan. Kemudian kalau untuk bangsa Mesir, jadi ditemukan gambar adegan yang terdapat huruf hieroglif. Jadi masyarakat Mesir ini adalah salah satu masyarakat yang pertama kali menciptakan media komunikasi tulisan dalam bentuk media komunikasi tulisan menggunakan gambar. Jadi maksudnya itu setiap gambar dia mewakili suatu huruf. Misalnya itu seperti burung. Jadi burung itu mewakili huruf A. Kemudian juga huruf hieroglif ini digunakan oleh orang-orang Yunani. Jadi hieroglif ini berasal dari kata hiero yang artinya suci dan glif yang artinya mengikat. Jadi orang-orang Yunani menggunakan ini untuk kitab-kitab suci mereka. Kemudian juga tidak semua bangsa Mesir ini bisa menulis atau memahami dari hieroglif karena hanya orang-orang tertentu yang bisa, yang disebut dengan jurutulis. Kemudian yang ketiga ada bangsa Yunani dan Romawi. Jadi bangsa Yunani dan Romawi ini mereka mengembangkan sistem komunikasi yang disebut tulisan. Jadi mereka mengembangkan abjad, mereka mengembangkan buku dan juga menciptakan abjad-abjad. Nah, jadi pada awalnya itu abjad hanya terdiri dari 21, dari A sampai X. Kemudian di pertengahan abad mereka menambahkan huruf J, U, W, Y dan juga Z. Kemudian di abad ke-15, ini dia adalah awal dari perkembangan desain grafis. Nah, sejarah awalnya itu dimulai dari negara Inggris. Jadi, ada seorang yang bernama Henry Cole. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan desain grafis di Inggris. Jadi, dia berusaha untuk meyakinkan pemerintah bahwa desain grafis ini sangat penting melalui jurnalnya yang berjudul Journal of Design and Manufacturers. Kemudian pada tahun 1891 sampai 1896, percetakan William Morris mempublikasikan buku karya desain grafis yang dibuat oleh gerakan Art and Crafts. Jadi percetakan William Morris, mereka membuat buku, mereka menuliskan buku, dan mereka menghias buku-buku tersebut dengan sangat elegan untuk dijual kepada orang-orang kaya. Nah, ketika William Morris melihat, dia mengatakan bahwa desain grafis ini memiliki peluang yang sangat besar. Dia memiliki peluang yang sangat besar, dan ternyata banyak orang-orang yang tertarik dengan desain grafis. Nah, sehingga pada tahun 1992, kata desain grafis ini pertama kali digunakan dalam sebuah esai yang berjudul New Kind of Printing Calls yang ditulis oleh William Edison, seorang desainer buku dari Amerika. Kemudian, desain grafis semakin berkembang di era cetak. Jadi, pada tahun 1447, Johannes Gutenberg berhasil menemukan teknologi mesin cetak. Kemudian dia bekerja sama
dengan seorang pedagang lalu berhasil mencetak untuk yang pertama kalinya. Jadi mereka melakukan uji coba itu dengan menggunakan bibel. Jadi mereka mencetak bibel dan berhasil mencetak sebanyak 42 baris. Kemudian di perkembangan berikutnya ada seorang yang bernama Alois Senefelder. Dia juga berhasil menemukan teknik cetak. Namun teknik cetaknya berbeda dari teknik cetak Johannes Gutenberg. Teknik cetak dari Alois Senefelder dia disebut dengan teknik cetak litografi. Jadi dia menggunakan prinsip pemisahan atau saling tolak antara minyak dan air. Nah, sehingga ketika mereka mencetak sesuatu, mereka bisa mencetaknya ke dalam bentuk blok-blok dan juga ukuran yang lebih besar. Kemudian juga sudah dapat dipisahkan antara berbagai warna menggunakan cetak litografi. Sehingga pada masa ini, seni poster ini berkembang dengan sangat pesat. Sehingga disebut sebagai masa keemasan dari desain grafis atau the golden age of the poster. Kemudian, desain grafis juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah vektor. Nah, mungkin bagi kaum milenial ini sudah tidak asing lagi. Jadi, ini juga salah satu jenis dari digital art. Jadi, vektor ini dia gambar yang ciri khasnya ini berbentuk kurva. Jadi dia ini sangat mirip dengan sosok aslinya, sangat mirip. Kemudian juga dia terlihat seperti kartun. Kemudian yang kedua ada whip up. Jadi ciri khas dari whip up ini, dia perpaduan antara bentuk-bentuk geometri yang saling disilang-silangkan, namun juga dia, kalau kalian melihat desain dari whip up, warna-warnanya itu memang saling kontradiksi, namun menghasilkan hasil yang baik dan menghasilkan daya tarik khusus, daya tarik tersendiri. Kemudian ada line art. Kalau line art ini dia hanya terdiri dari warna hitam dan putih, namun dia terdiri dari garis-garis yang sangat tegas. Kemudian ada low poly art. Nah, kalau low poly art, dia ini jenis desain yang dia berbentuk seperti kristal. Nah, sebenarnya kalau untuk saya pribadi ya, menurut saya dia ini mirip vektor dan juga mirip whip up. Dan dia ada di pertengahan. Cuman yang membedakan dia bentuknya itu seperti kristal. Dan juga ada tipografi. Kalau tipografi ini, dia dari huruf ya, dia seni dalam menata huruf. Jadi huruf-huruf itu ditata sehingga membentuk objek yang diinginkan. Dan juga ada manipulation art. Nah, mungkin kalian tertarik dengan ini. Mungkin ada yang berniat untuk sulap-sulap. Nah, kalian bisa coba ini. Jadi dia teknik untuk mengubah atau memanipulasi sesuatu. Namun yang biasanya gambarnya itu terlihat nyata, tapi kadang tidak masuk dalam otak manusia. Artinya itu tidak bisa ditangkap, tidak nyata. Dan juga ada illustration art. Dia hampir mirip dengan manipulation art, cuman dia ini lebih sering kita dapati di kartun. Dan juga dia ini desainnya sangat rumit. Dia sangat cukup rumit. Sangat rumit. Kemudian ada siluet. Kalau ini dia, ciri khasnya itu dia berwarna hitam, menyerupai bayangan. Dan juga ada karikatur. Mungkin ini yang paling sering kalian lihat. Jadi dia ini melebih-lebihkan gambar. Itu ciri khas dari karikatur. Jadi kalau misalnya badannya kecil, itu pasti kepalanya besar. Atau mungkin ada bagian dari tubuhnya anggota yang lain, sebagian kecil, sebagian besar. Dan juga yang terakhir itu adalah flat design. Ini biasa sering sekali kita lihat pada pamflet atau ke iklan-iklan. Itu disebut dengan flat design.
kemudian jenis-jenis pekerjaan desain grafis di Indonesia. Jadi sebenarnya desain grafis ini peluang kerjanya sangat besar sekali. Dan saya tidak mungkin mengambil semuanya karena memang itu sangat banyak. Jadi saya mengambil yang paling umum. Jadi ada editor foto. Jadi editor foto ini bisa digunakan misalnya bagi perusahaan-perusahaan untuk memasang iklan. Jadi itu sangat penting karena dengan teknik ini kita bisa mengubah gambar, kita bisa mengeditnya dengan baik dan itu akan menarik minat dari konsumen. Kemudian ada juga desainer. Desainer ini bisa logo, bisa juga kemasan, dan itu semua dari perusahaan-perusahaan. Biasanya bekerja sama dengan perusahaan. Ada juga layouter. Kalau layouter ini dia lebih ke bagaimana kita memadukan antara letak dan juga huruf. Jadi misalnya seperti buku ataukah majalah, jadi itu pekerjaan dari layouter. Kemudian ada juga seniman 3D atau seniman 3 dimensi. Mungkin bisa kalian lihat pada kartun-kartun mungkin jadi didesain membentuk 3 dimensi. Dan juga ada ilustrator. Nah, jadi sebenarnya banyak orang yang mengatakan bahwa ilustrator ini sama dengan desain grafis. Tapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Jadi kalau ilustrator itu dia lebih menekankan pada bagaimana membuat orang memahami apa yang mereka buat. Sedangkan kalau desain grafis, dia itu lebih pada bagaimana mereka menarik minat orang lain. Misalnya itu seperti mengiklankan sesuatu. Nah, sedangkan kalau ilustrator itu kayak semacam mereka membentuk sesuatu, mereka membentuk objek yang mengandung makna tertentu. Dan yang terakhir ada pengajar desain. Jadi pengajar desain ini, jadi kalau misalnya kalian sangat ahli dalam desain grafis atau setidaknya kalian memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk membuka suatu kelas, kalian bisa menjadi pengajar desain grafis. Jadi peluang kerjanya ini sangat banyak ya, dan juga menjadi seorang pengajar itu baik. Menjadi seorang pengajar itu baik, dan juga kalian bisa punya banyak waktu luang, mungkin bersama keluarga, jadi bukan kalian yang diatur, tapi kalian yang mengatur. Dan juga sebenarnya menurut saya, menjadi seorang graphic designer itu cukup kita memang terikat dengan deadline, namun ada beberapa pekerjaan yang tidak memberatkan diri kita. Terkadang ada beberapa pekerjaan yang benar-benar mengikat waktu kita, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan orang lain atau berkumpul dengan keluarga. Namun kalau menjadi graphic designer, ada waktu di mana kita bisa mengerjakan itu dari rumah, sehingga kita punya waktu untuk bertemu dengan orang lain. Jadi sebenarnya bukan apa pekerjaannya, tapi bagaimana kita bisa menguasai suatu hal dan juga menikmati pekerjaan kita dan juga bisa membuat kita tetap berkumpul bersama keluarga kita. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada beberapa penjelasan yang tidak dimengerti dari saya, ya mungkin. Tapi saya harap semoga kalian semua mengerti. Jadi sebenarnya intinya itu kalian harus berani untuk mencoba. Jadi sebenarnya sangat banyak tutorial, baik itu di YouTube ataupun misalnya kalian mengikuti kelas untuk desain. Kalian bisa belajar dari rumah. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmu, tidak harus kalian mendatangi sesuatu. Kalian juga bisa otodidak. Kalian bisa menghasilkan itu. Kalian bisa. Itu semua tergantung dari diri kalian. Dan memiliki keahlian itu sangatlah baik. Kalian tidak perlu, memang banyak orang yang ingin memiliki banyak keahlian, tapi sebenarnya memiliki satu keahlian itu cukup. Satu, namun dia benar-benar ahli. Seperti itu.
kalian pasti bisa membuat desain yang bagus dan juga bisa menghasilkan banyak uang, dan itu memang salah satu target dari seseorang yang mencari pekerjaan. Dia pasti ingin mendapatkan uang, dan mungkin juga kalian bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Mungkin sekian dari saya. Jadi di sini saya bukan mengajar, tapi saya berbagi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau misalnya kalian masih penasaran dengan materi ini, atau kalian merasa kurang, kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber-sumber yang terpercaya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Jadi bagi kalian yang sudah menginstal Corel Draw, kalian silakan buka Corel Draw-nya. Lalu kalian akan diperkenalkan tools-toolsnya. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara Hayara Oktaviani atas paparan materinya yang begitu menarik, yang begitu menginspirasi kita bahwa ternyata di desain grafis itu, terutama Corel Draw, bisa menghasilkan pekerjaan. Luar biasa. Jadi selanjutnya kita masuk pemateri ketiga. Marilah kita bersama-sama simak materi. Pemateri dari pembicara ketiga yaitu saudari Afifa Megaputri. Kepada saudari Afifa Megaputri, kami persilakan untuk menyampaikan materinya yang berjudul pengenalan tools-tools pada aplikasi Corel Draw. Jadi untuk peserta, apabila di laptopnya ada aplikasi Corel Draw, silakan dibuka, silakan disesuaikan, karena ini materi yang begitu bagus ya, gitu. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Afifa Megaputri, saya juga dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan membawakan materi secara umum mengenai desain grafis. Jadi khusus aplikasinya kami menggunakan Corel Draw. Nah, di sini saya akan membahas dasar-dasar dari Corel Draw. Yang saya akan jelaskan itu tools-tools utama apa saja yang perlu dikuasai untuk pemula. Jadi di sini tools-toolsnya yang utama saja untuk pemula. Nah, langsung saja kita buka Corel Draw-nya. Ini kita buka. Nah, di saat kita membuka aplikasi Corel Draw, kita akan dibawa ke lembar kerja kosong seperti ini. Nah, ini adalah tampilan default dari Corel Draw. Nah, di atas ini terdapat title bar. Nah, di sini terdapat title bar. Nah, title bar ini adalah area untuk menampilkan judul atau nama file yang sedang terbuka. Lalu di bawah lembar kerja lagi ini, di bawah title bar ini terdapat menu bar. Nah, di sini ada menu file, edit, view, dan lain-lain. Di dalam menu file ini terdapat submenu lain lagi seperti new, open, save as. Nah, new ini digunakan untuk membuat lembar kerja baru atau file baru. Nah, misalnya kalau kita tekan new, maka akan muncul lembar kerja baru atau file baru. Nah, open ini digunakan untuk membuka file Corel Draw, dan juga bisa digunakan untuk memasukkan gambar atau objek ke lembar kerja. Terus save as ini digunakan untuk menyimpan file kita. Nah, misalnya ini lembar kerjanya kan belum kita save, jadi kita tekan save tadi. Lalu kita ketikkan nama file. Misalnya sini inbox. Lalu tekan save. Nah, kemudian selanjutnya ini ada namanya toolbar. Jadi di toolbar ini berisi fungsi-fungsi yang sebenarnya sudah ada di dalam menu file, menu bar tadi. Contohnya seperti
new open ini ada di dalam menu file. Terus undo dan redo yang ini dan redo itu sudah ada di dalam menu edit. Jadi toolbar ini berisi fungsi-fungsi yang cukup sering digunakan untuk mempermudah pengaksesan di saat kita mendesain. Jadi saat kita mendesain lebih mudah kita langsung tekan saja di bagian toolbar ini. Terus di bawah sini ada namanya property bar. Nah, property bar ini berisi tools-tools yang aktif yang akan muncul jika apabila kita mengklik tools atau membuat suatu objek tertentu. Nah, misalnya kita klik rectangle tool, maka isi dari property bar ini akan berubah, dia akan menampilkan perintah-perintah yang berkaitan dengan tools tersebut. Nah, lanjut di sini ini namanya drawing page atau nama lainnya bisa kita sebut printable area atau bisa juga kita langsung bilang saja canvas. Nah, jadi drawing page ini adalah tempat kita mendesain, menggambar dan lain-lain. Nah, untuk mengatur ukuran kertasnya kita ke property bar ini. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya mau ukuran A4, A5, A3 sembarang. Misalnya kita pilih ini tekan A4, nah maka ukuran dari drawing page-nya ini akan menyesuaikan. Selanjutnya, kita akan bahas toolbox. Nah, jadi toolbox ini berisi alat-alat atau tools yang digunakan untuk membuat atau mengisi dan memodifikasi sebuah objek. Nah, di sini terdapat banyak sekali tools, jadi saya akan jelaskan beberapa saja yang penting untuk dikuasai pemula. Nah, yang pertama ada pick tool. Nah, pick tool ini digunakan untuk menseleksi gambar. Contohnya, misalnya kita membuat sebuah objek segi empat seperti ini. Nah, pick tool itu digunakan untuk menseleksi. Untuk menseleksi seperti ini. Nah, terus kita bisa ubah ukuran objeknya. Kita kasih panjang gini, terserah. Bisa juga kita pindah-pindahkan. Nah, kalau kita klik dua kali seperti ini, lalu muncul icon seperti ini kita bisa geser-geser objeknya. Lalu kita bisa ubah rotasinya juga, kita miringkan, kita putar seperti ini. Atau bisa juga kita atur sini, misalnya ini kita tekan 0, 45 derajat, nah maka objeknya akan menyesuaikan. Lanjut, sini ada shape tool. Nah, shape tool ini digunakan untuk mengedit objek kurva atau garis. Nah, misalnya ini kita ingin modifikasi objeknya, kita tekan shape tool. Nah, di sini kita bisa memodifikasi bentuk node-nodenya begini, namanya node yang titik-titik seperti ini. Kalau kita mau ubah bentuknya seperti ini, kita ubah dulu objeknya. Jadi kita convert to curve. Nah, dengan begitu kita bisa memunculkan node-node baru. Kita tekan klik di garisnya seperti ini. Lalu kita tekan add node, add nodes. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul. Nah, di sini kita bisa ubah bentuk objeknya. Atau bisa juga tekan dua kali di garis seperti ini, maka akan muncul node baru. Nah, untuk menghapus node ini, kita seleksi seperti ini, lalu kita tekan delete nodes. Bisa juga kita langsung tekan saja delete di keyboard. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada tombol. Ini yang paling sering digunakan, zoom. Nah, jadi dia ini digunakan untuk memperbesar tampilan layar kerja kita seperti ini. Kalau ingin dikurangi, tekan ini, zoom out, atau F3, maka akan berkurang. Atau lebih gampangnya, bisa kita gunakan mouse, jadi lebih mudah tinggal di-scroll seperti ini, kalau menggunakan mouse. Nah, seperti itu. Lanjut, yang paling sering digunakan lagi, ini ada banyak tools-tools
untuk membuat objek kurva maupun garis lurus dan lain-lain. Nah, untuk yang sering paling sering digunakan para desainer tuh cuman beberapa saja, misal seperti Zer tool, two point line atau three point curve. Nah, contoh misalnya kita pakai two point line. Jadi two point line ini cara pakainya, misalnya kita tekan klik sini titik, terus kita drag mouse-nya atau kursornya. Nah, di sini akan ada garis yang mengikut. Lalu misalnya kita ingin hentikan di sini, tinggal kita lepas, maka akan ada garis lurus. Nah, ini untuk two point line, garisnya kita tidak bisa bikin melengkung. Jadi dia ini khusus untuk garis lurus. Jadi tidak bisa dibuat melengkung, kecuali pakai shape tool. Bisa. Kalau three point curve, dia sama dengan two point line, tarik juga garisnya, hanya bedanya kalau three point curve itu kita bisa atur lengkungan garisnya seperti ini. Nah, ini paling banyak digunakan oleh para desainer grafis karena memang penggunaannya lebih mudah. Nah, seperti ini. Jadi lebih gampang gitu. Terus yang paling sering digunakan juga itu bezier tool ini. Kalau ini dia kita tarik garisnya. Untuk membuat garis melengkung, kita harus tahan. Kita gerakan seperti ini mouse-nya. Nah, dan dia bisa kita lanjutkan kembali garisnya. Langsung klik lagi sini. Tidak usah kita buat dari titik awal lagi. Langsung kita lanjutkan seperti ini. Ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut saja ke rectangle tool. Nah, rectangle tool ini digunakan untuk membuat persegi kotak seperti ini. Kalau untuk membuat persegi yang sama sisi, kita harus tekan control di keyboard, tahan, lalu sambil kita klik baru drag mouse-nya, maka akan menampilkan segi empat sama sisi. Jadi dia ukurannya sama. Di sini ukurannya lebar dan panjangnya itu sama. Begitu juga ellipse tool. Nah, ellipse tool juga itu kalau kita mau buat lingkaran sempurna, kita tekan control di keyboard, lalu tahan, lalu buka. Untuk atur ketebalan outline-nya, di sini kita bisa atur di sini, di outline, outline width, misalnya 8, nah, maka outline-nya jadi tebal gitu. Terus selanjutnya ada text tool. Nah, text tool ini digunakan untuk mengetik teks atau mengetik tulisan, jadi langsung tekan saja seperti ini. Nah, jadi kita langsung tulis saja barang. Terus ada drop shadow tool. Nah, kalau drop shadow tool ini digunakan untuk membuat bayangan. Misalnya kita buat sebuah objek, ya, seperti ini. Terus kita kasih warna. Ini drop shadow tool, kita tekan untuk buat bayangan dari objek ini. Tinggal kita tekan, lalu tarik. Nah, kita terserah mau taruh di mana posisi bayangannya. Misalnya di sini. Nah, untuk mengatur gelap terangnya, ini bayangannya bisa kita atur seperti ini. Atau bisa juga kita atur bayangannya tuh di sini, yang sudah ada disiapkan. Misalnya kita pilih flat bottom flat top left, maka dia akan pindah ke sini, menyesuaikan bentuknya seperti tadi nih. Terus kalau misalnya warnanya kita warna bayangannya kita mau ganti, kita klik ke sini. Misalnya warna ungu, kita memilih bayangannya. Bentar ya. Nah, maka warna bayangannya ini akan ikut mengikuti warna yang kita pilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ada transparansi.
Transparency tool ini digunakan untuk memberi efek transparan. Misalnya, ini objek ini kita mau kasih transparan warnanya. Langsung saja kita klik Sort ini. Bisa kita atur. Terus ada Interactive Fill Tool. Nah, Interactive Fill Tool ini digunakan untuk mewarnai objek. Misalnya kita buat objek sini, seperti ini. Nah, bisa kita cari warnanya di sini. Kurang lebih seperti itu. Atau bisa juga, kalau mewarnai, kita langsung drag saja. Misalnya dari sini kita tarik, tekan. Nah, jadi lebih mudah. Terus ada tadi yang saya lupa jelaskan, ini polygon tool, ini juga banyak digunakan. Misalnya kalau kita membuat segitiga, kita ke sini. Nah, kalau membuat segi empat, segi lima, bisa kita tambah sini points or side. Lalu di sini juga tersedia bentuk-bentuk kayak banner, shapes, kita bisa pilih. Jadi ini sudah disediakan di CorelDRAW, bisa kita ambil. Nah, jadi kurang lebih itu adalah tools-tools yang digunakan, tools-tools yang penting, yang perlu disai untuk para pemula. Jadi kalau kita sudah menguasai tools-tools ini, maka kita setidaknya sudah bisa membuat sebuah desain sederhana, entah itu desain pamflet, ID card, dan lain-lain semua. Terus, selanjutnya, ini saya akan bahas teknik shaping. Nah, untuk yang tidak tahu teknik shaping itu apa? Jadi teknik shaping itu adalah fungsi dari CorelDRAW yang dapat membantu kita untuk membuat objek yang dihasilkan dengan memotong atau menggabungkan dua buah objek. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya kita punya dua buah objek, kita buat dua buah objek seperti ini. Misalnya ini warna biru, ini kuning. Nah, ketika kita select dua objek ini, maka di atas akan muncul pilihan seperti ini, fungsi-fungsi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan teknik shaping. Nah, misalnya yang pertama kita pilih weld. Nah, jadi weld ini dia untuk menggabungkan dua buah objek menjadi satu. Coba kita tekan. Nah, maka objeknya langsung menjadi satu seperti ini. Terus kenapa dia warna kuning bukan warna biru seperti tadi ini? Nah, kalau kita mau warnanya dikasih warna kuning, jadi warna kuning itu harus dipilih terakhir, maksudnya dipilih kedua. Jadi kalau misalnya kita mau objeknya warna kuning, kita harus pilih objek pertama itu yang objek warna biru, lalu kita pilih objek yang warna kuning. Nah, kalau kita trim, maka objeknya akan bersambung seperti ini, lalu berwarna kuning. Kalau misalnya kita ingin objeknya jadi warna biru, jadi warna biru harus dipilih terakhir. Nah, jadi kita pilih yang pertama itu yang warna kuning, lalu yang warna biru kita tekan weld. Jadi objeknya berwarna biru. Kurang lebih seperti itu. Sini saya buat objek baru lagi. Kasih banyak dulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan teknik shaping kedua itu trim. Ya, yang ini trim. Jadi trim ini digunakan untuk memotong sebuah objek yang dipilih pertama kali lah itu yang akan memotong, sedangkan objek kedua itu yang terpotong. Jadi misalnya kalau misalnya kita ingin memotong objek warna biru, jadi objek warna biru ini harus dia select terakhir. Nah, jadi kita klik pertama objek kuningnya, lalu kita pilih objek biru, dia ini harus terakhir karena ini yang kita akan potong. Lalu kita tekan trim.
lihat maka objek warna birunya yang akan terpotong, sedangkan yang kuning ini dipakai untuk memotong. Kalau misalnya yang warna kuning yang kita ingin potong, jadi yang biru duluan kita pilih, nah yang kuning terakhir. Lalu kita tekan trim, nah maka yang warna kuning yang terpotong. Jadi kalau kita ingin memotongnya, dia harus dipilih terakhir, objeknya harus dipilih terakhir. Karena yang objek yang dipilih pertama itu dia yang memotong. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya sini ada intersect. Nah, kalau intersect ini dia gunanya untuk membentuk objek baru dari dua buah objek yang berpapasan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita hilangkan warnanya dulu. Nah, di sini ada irisan atau potongan dari dua buah objek ini. Nah, yang inilah yang kita akan ambil bentuk dari objek yang ini. Jadi, misalnya ini kita pilih, kita select dua-duanya objeknya, terus kita tekan intersect, maka yang terpotong itu yang ini, yang menghasilkan objeknya itu yang ini. Ada di sini. Terus kenapa ini dia warna biru? Nah, karena kalau misalnya kita mau objeknya muncul di atas biru, maka objek yang satu itu harus diklik terakhir. Jadi kalau misalnya kita mau objeknya warna kuning, jadi objek yang warna kuning ini harus diklik terakhir. Jadi biru pertama, kuning terakhir, lalu kita tekan intersect, maka objeknya akan muncul di atas warna kuning. Objek barunya itu akan berwarna kuning. Selanjutnya, nah selanjutnya ada simplify. Nah, simplify ini sama seperti trim, jadi dia bedanya khusus untuk memotong objek yang ada di bawah saja. Nah, jadi dia ini khusus untuk memotong objek yang ada di bawah. Kalau trim tadi dia kan dia potong objek yang terakhir dipilih. Kalau ini memotong objek yang khusus memotong objek yang ada di bawah. Selanjutnya ada front minus back. Nah, front minus back ini gunanya untuk memotong objek yang ada di atas, yang ada di atas yang akan terpotong. Nah, misalnya misalnya akan kita potong itu objek yang ada di atas. Jadi ketika kita tekan front minus back ini, nah, yang terpotong itu di atas dan objek yang digunakan untuk memotong itu akan menghilang. Kalau yang back minus front, dia kebalikan dari front minus back. Jadi yang memotong, yang terpotong itu adalah objek yang ada di bawah. Dan objek yang memotong ini yang di atas yang akan menghilang. Misalnya seperti ini. Kita coba. Nah, objek yang ada di bawahlah yang menghilang, yang terpotong, dan objek yang di atas yang digunakan memotong yang akan menghilang. Selanjutnya bisa saya control Z saja dulu. Lanjut, yang terakhir, teknik shaping yang terakhir itu ada create boundary. Jadi kalau create boundary ini dia hampir sama dual. Jadi dia untuk membuat objek baru dengan menggabungkan dua buah objek. Hanya bedanya kalau menggunakan create boundary ini objek awalnya itu tetap sama, tidak berubah, tetapi dia akan membentuk objek baru menggunakan outline seperti ini. Jadi untuk
apa objek utama yang awalnya itu dia tidak berubah, masih tetap seperti ini. Berbeda dengan kalau yang di awal weld tadi, kalau weld dia langsung bergabung objeknya seperti ini. Nah, itu dia bedanya weld dan create boundary. Nah, langsung saja kita mulai prakteknya. Misalnya, di sini kita akan membuat sebuah ilustrasi sederhana menggunakan objek-objek, menggunakan close tools, maupun fungsi-fungsi yang kita pelajari tadi. Misalnya sini kita hapus saja dulu ini. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah gambar atau desain ilustrasi sederhana. Kita akan coba buat sejenis wallpaper atau background begitu. Nah, di sini kita buatkan untuk background-nya. Yang lapisan bawahnya. Terus kita saya mulai menggambar, kita pakai 3-point curve. Di sini saya pakai 3-point curve karena lebih mudah. Misalnya di sini kita mau gambar membuat objek seperti berbentuk labu. Di sini kita tinggal tarik garis saja. Kasih ketemu seperti ini. Nah, ketika ketemu kembali ke nodes awal, maka akan membentuk sebuah objek. Nah, kalau misalnya kita memperbaiki bentuknya, tinggal kita tekan shape tool tadi ini, terus bisa kita perbaiki. Terus kita ini kita duplikat saja, duplikat. Kita kasih ke samping, kita tekan kontrol sampai kita tarik menggunakan mouse ke samping supaya tidak berubah ukurannya seperti ini. Terus kita buat lagi objek baru seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita warnai. Nah, untuk mewarnai kita bisa menggunakan tadi ini interactive fill tool atau bisa juga kita drag warnanya ke sini. Nah, tapi untuk ini saya mau pakai ada gambar palette yang saya sediakan sendiri dan saya ingin gunakan. Jadi sini saya masukkan gambar palette-nya. Misalnya ini kita pakai palette. Kita tinggal kita drag gambarnya, kita masukkan ke lembar kerja. Kita drag. Terus kita lepas di sini. Nah, untuk mengambil warna yang ada di gambar ini, kita bisa pakai add colors yang ujung ini. Terus kita pilih warna apa yang kita mau gunakan. Misalnya yang ini, tinggal tekan. Jadi kita tekan semua, kalau misalnya kita mau pakai semua, kita pilih semuanya, pakai add colors. Nah, terus, terus kita warnai, kita lanjut warnai, tinggal kita drag saja warnanya ke objek seperti ini. Oh, pantasan tidak mau karena ini kurvanya tidak bertemu. Jadi harus bertemu seperti ini baru bisa terwarnai. Jadi tidak boleh ada lubang atau garis keluar. Pokoknya harus terhubung setiap nodenya. Kalau misalnya tidak terhubung, jadi dia tidak akan mau terwarnai. Misalnya ini kita drag lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menyerupai gambar labu. Terus, kalau misalnya kita mau hilangkan outline-nya, bisa. Jadi kita atur sini, kita tekan none untuk menghilangkan outline. Terus, kalau kita mau gambar tangkainya, tinggal kita pakai 3-point curve tadi.
Terus kita buat gambar tangkai. Nah, kita atur posisinya pakai pick tool. Lalu kita warnai. Kita tinggal drag warna coklat ini ke sini. Terus kalau misalnya kita tambahkan gambar mata begini. Nah, ini lengkungannya bisa kita atur seperti ini. Nah, terus kita tarik garis lagi seperti ini. Terus kita beri warna lagi, tinggal drag. Nah, seperti itu. Terus kalau kita mau duplikat sebelah untuk sebelah kiri, tinggal kita duplikat saja. Terus kita tekan Ctrl, kita tarik yang ini ke samping seperti ini sambil tekan Ctrl supaya ukurannya tidak berubah. Terus kita atur seperti ini. Bisa besar. Untuk mulutnya bisa kita pakai ellipse tool. Dan di sini kita kasih buat kayak bentuk lonjong sini seperti oval. Nah, kita masukkan seperti ini. Terus kita pilih pick tool, kita select ini. Lalu kita tekan group objects. Jadi objek-objek yang ini nanti sebentar tidak akan terpisah-pisah seperti ini. Jadi dia akan membentuk sebuah grup seperti ini. Kita tekan group object atau Ctrl G. Nah, maka ini akan membentuk sebuah grup. Jadi tidak terpisah-pisah di saat kita tarik. Terus kita lanjut lagi, misalnya kita kasih kecil dulu gambarnya, ini terlalu besar. Kita kasih miring. Terus kita pakai fitur apa? Banner shapes. Di sini kita bisa pilih bentuk pita atau bentuk seperti ini. Kita tinggal tekan, lalu kita tarik seperti ini. Nah, ini sudah ada bentuk yang disediakan oleh Corel Draw. Nah, kita masih miring. Terus kita tinggal tambahkan tulisan di sini. Misalnya, trick or treat. Nah, untuk fontnya bisa kita ganti. Di sini saya akan pilih font Avangrande. Nah, tinggal kita kasih besar tulisannya. Terus kita drag seperti ini. Nah, ini fontnya bisa juga kita ganti warnanya. Kalau untuk font kita tekan, misalnya warnanya kita mau pilih warna merah, cocok merah. Terus bannernya kita pilih warna ungu. Nah, ini bannernya kita hilangkan saja outline-nya, kita kasih non. Kayaknya kurang cocok warnanya antara pink dan ungu. Ganti saja jadi warna tulisannya, font-nya ini kita ganti jadi warna apa ya, yang cocok. Nah, orange saja. Terus, selanjutnya, misalnya kita mau tambahkan gambar-gambar lagi. Misalnya sini kan terlalu kosong. Kita buat gambar bintang. Nah, sini ada star. Kita bisa buat gambar bintang di sini. Kita duplikat. Nah, ini terus kita ingin buat garis-garis seperti rasi bintang begitu, kita tekan two point line, tinggal kita garis seperti ini. Jadi, kalau kita membuat garis putus-putus bisa kita pakai sini line style.
kita cari untuk garis putus-putus. Misalnya seperti ini. Kita pilih. Nah, ini garisnya putus-putus. Terus kita warnai dulu bintangnya. Misalnya kita kasih warna kuning. Kalau lainnya kita pakaikan kuning juga. Terus kasih tebal. Nah, kasih tebal di sini. Kita tebal 3 2. Nah, kita kasih kecil dulu. Terus ini kita grup dulu supaya tidak berpisah. Grup, kita Ctrl G, terus kita bawa ke sini. Kalau bintangnya ini kita lupa kasih hilang outline-nya, kita hilangkan saja outline-nya. Non. Nah, ini juga. Non. Nah, kalau seperti ini, terus kita buat kayak gambar apa? Jaring laba-laba. Seperti ini. Untuk garis lengkungnya kita pakai 3-point curve. Buat pakai 3-point curve ini gampang sekali ya. Kalau misalnya kita mau buat garis lengkung-lengkung seperti ini, nah, lalu kita drag, kita kasih besar outline-nya, misalnya apa ya, 4. Nah, terus kita kasih warna biru, kita group. Kita duplikat lagi, terus kita pindahkan ke sini. Untuk mengubah posisi jaringnya ini, kita bisa tekan ini vertikali. Lalu, horizontal, untuk mengubah posisi menjadi horizontal. Nah, seperti ini. Ini background untuk kotak awalnya kita pakai warna biru gelap, seperti ini. Nah, tinggal kita atur. Kurang panjang, kita kasih panjang. Terus kita buat kotak lagi. Kita kasih besar. Warnanya kasih berbeda. Aduh. Nah. Kita atur. Terus kita hilangkan outline-nya. Bisa kita klik kanan, terus kita tekan ini. Nah, outline-nya hilang. Sini masih ada yang kosong. Kosong, kita tambahkan call out shapes. Nah, kasih warna putih. Hilangkan outline-nya, terus kita tambahkan teks lagi. Misalnya, kita pilih font Avangrande. Oke, terus kita kasih besar. Sorry, loading. Kita tarik ke sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya, ilustrasinya. Maaf kalau tidak terlalu rapi. Kita buat kasar saja. Nah, menggunakan tools-tools yang tadi kita jelaskan, sudah bisa membuat ilustrasi sederhana seperti ini. Nah, ini kita, kalau kita mau jadikan file JPEG, bisa. Nah, kita tekan, ya kita pilih menu file, lalu cari export. Atau bisa juga Ctrl E. Nah, terus kita di sini klik export. Tunggu dulu loading.
kalau misalnya kita menjadikan gambar ini bentuk JPEG, nah kita harus pilih warna RGB seperti ini. Lalu kita tekan oke. Okay. Sini kita bisa lihat hasilnya. Tunggu dulu kita. Nah. Sorry, loading. Nah, ini hasilnya gambar ilustrasinya yang sudah jadi, yang kita jadikan file JPEG atau gambar setunggul terbuka. Nah, misalnya saya jelaskan lagi, kalau misalnya kalian tidak bisa menggambar langsung ke di komputer, ini tidak bisa kita menggambar langsung, susah, bisa juga kita menggambar di kertas secara manual, terus kita foto, lalu sketsa gambar fotonya itu bisa kita masukkan ke Corel Draw. Misalnya contohnya seperti ini, saya cari ada punya sketsa. Nah, misalnya ini sketsa yang saya gambar di kertas, nah terus kita drag gambar ini ke sini, lembar kerja Corel Draw. Nah, sini muncul gambarnya, kita kasih kecil dulu. Untuk menggambar sesuai ini, kita pakai 3-point curve tadi, terus kita tarik garis sesuai garis yang kita gambar ini. Nah, kalau misalnya ini kan garisnya kita tidak bisa lihat karena warnanya sama dengan warna gambarnya. Jadi gambarnya ini bisa kita pakaikan transparansi supaya dia transparan gitu. Transparansi dulu. Kasih kecil. Nah, ini kita atur transparansinya, dikasih pudar gini, nah, supaya kita lebih nyaman saat menggambar. Nah, ini kita bisa ikuti line-line-nya seperti ini, kita tarik garis, begini. Nah, ini untuk hasil akhirnya, kalau misalnya kalian gunakan tools-tools yang kita pelajari tadi, yang sederhana seperti ini kita sudah bisa buat ilustrasinya menjadi seperti ini. Nah, jadi ini hasil akhirnya yang ini. Kita drag ke sini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini gambar manual di kertas, ini digital drawing-nya. Kalau ini dibuat pakai tools-tools yang disebutkan tadi. Ini cuma pakai 3-point curve, interactive fill tool, dan transparency, rectangle, cuma itu saja. Dan, jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah tools-tools utama yang sederhana yang bisa kita buat, yang bisa kita gunakan untuk membuat desain ilustrasi seperti ini, maupun desain pamflet, dan lain-lain. Seperti ini. Nah, ini kira-kira hasil akhirnya. Ini kasih besar. Nah, dari gambar yang di kertas ini, kita bisa gambar menjadi digital seperti ini. Nah, baik, kurang lebih seperti ini yang saya bisa jelaskan. Nah, itulah tadi dia pembahasan mengenai dasar-dasar dari Corel Draw, jadi tools-tools yang utama yang digunakan untuk mendesain gitu. Untuk pembahasan lebih lanjutnya seperti tools-tools yang belum saya gunakan, tools yang digunakan untuk kepentingan pembuatan portofolio, ID card, desain pamflet, dan lain-lain, tuh bisa kakak-kakak dan teman-teman ikuti di webinar selanjutnya. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga, yang dimana pemateri ketiga ini menyampaikan pelajaran kepada kita, semakin memperkaya wawasannya kita. Jadi hadirin yang saya hormati, demikian pemaparan materi yang telah dibawakan ketiga pemateri hari ini. Kini tiba saatnya masuk pada sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi di sini saya buat ketentuan-ketentuan. Yang pertama itu, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebut identitasnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas di kolom room chat atau chat YouTube. Jadi untuk kawan-kawan atau teman-teman peserta apabila ingin mau bertanya silakan, saya persilakan dari sekarang untuk bertanya. Jadi untuk oke, ada masuk pertanyaan ini. Jadi untuk ketiga pemateri, ini ada satu pertanyaan dari Niketut Sri Damayanti. Itu pertanyaannya, mengapa saat mengeksplor gambar kita memilih RGB? Mungkin untuk ketiga pemateri bisa diskusikan, siapa yang bisa jawab? Saya persilakan. Baik, langsung saya yang jawab. Jadi kalau apa sebenarnya saya tidak begitu apa menguasai tentang warna-warna begitu, tapi sederhananya yang kesimpulannya itu yang saya ketahui kalau warna RGB itu dia adalah model warna yang difungsikan untuk tampilan visual pada peralatan elektronik seperti monitor komputer, HP, dan lain-lain. Nah, itu menggunakan warna RGB. Nah, sedangkan kalau CMYK itu, dia adalah model warna yang dikenal dengan di dunia percetakan atau printing. Nah, seperti yang kita lihat pada print, di situ print menggunakan 4 warna, ada yang kita lihat ada warna cyan, yellow atau kuning, magenta, terus black. Nah, jadi warna CMYK itu digunakan untuk saat memprinting atau mencetak. Jadi kalau misalnya kita gambar yang tadi itu kita mau cetak langsung dari CorelDRAW, nah kita pilih warna CMYK. Sedangkan tadi itu kita mau ubah ke file JPEG atau gambar. Nah, jadi kita pilih warna RGB atau RGB. Nah, baik, sekian. Oke, terima kasih dari pemateri ketiga. Jadi, untuk saudari penanya, apabila ada penanya kurang mengerti, mungkin bisa diajukan di kolom chat lagi. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ada di kolom chat YouTube, atas nama Rahma Damayanti, perkenalkan, nama saya Rahma Damayanti. Kak, saya mau bertanya, bagaimana caranya memperbanyak tampilan warna di CorelDRAW? Untuk ketiga pemateri, mungkin bisa dijawab apa yang ditanyakan oleh saudari Rahma Damayanti ini. Baik, saya jawab. Kalau untuk memperbanyak tampilan warna di CorelDRAW. Ya. Tunggu saya share screen kembali. Dan dulu saya share screen.
Nah, kembali. Nah, misalnya di sini kita kalau kita lihat warnanya kan cuma sedikit, cuma satu kolom seperti ini. Nah, jadi bisa kita buat tampilannya jadi banyak ke samping. Sini kita buka menu dulu dia. Menu tools. Kita klik, lalu pilih option. Sini kita buka workspace, lalu customization. Nah, sini ada tulisan color palette. Di color palette ini, di sini kita atur, misalnya kita tulis 5. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis warna yang tadi ini langsung muncul 3 kolom lagi ini. Jadi kelihatan banyak, tidak perlu lagi kita scroll. Terus cara lainnya lagi, kita bisa menampilkan warna yang sudah disediakan di ColorDraw. Kita tekan ini color palette. Di sini ada beberapa kategori warna yang disediakan. Misalnya kita pilih ini yang ini. Maka akan muncul bisa kita hilangkan saja ini. Nah, sini kita akan muncul jendela warna yang baru lagi. Kalau misalnya kita mau tambah lagi, tekan lagi yang lain, misalnya yang ini. Nah, maka akan muncul yang baru lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini banyak warnanya, kita tinggal geser saja ke samping seperti ini. Kalau misalnya kita ubah letak jendela warnanya ini, kita tinggal tarik ini ke bawah, misalnya sini. Nah, jadi jendela warnanya akan ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari pemateri. Untuk saudari Rahma Damayanti, itu sedikit jawaban dari pemateri. Jadi ketika mungkin saudari Rahma Damayanti kurang mengerti, bisa menghubungi pemateri yang menjawab tadi atau ketiga pemateri itu, karena mereka itu ahli di bidangnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada di kolom chat YouTube atas nama saudara Haryanto Hasrul. Perkenalkan, nama saya Haryanto Hasrul. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita gabungkan dua ujung garis menjadi sebuah objek? Nah, mungkin untuk yang bisa jawab ini pemateri ketiga, karena saya rasa ini bagian dari materi ketiga tadi. Untuk saudari pemateri ketiga mungkin bisa bantu menjelaskan mengenai persoalan ini. Apa tadi, menggabungkan dua ujung garis dua buah objek. Dua buah ujung. Nah, misal di sini dulu, misalnya sini kita buat sebuah garis misalnya kita mau buat siluet kayak kelelawar gitu, bisa kita tarik garisnya, kita gambar dulu misalnya seperti ini. Terus ini kita copy saja, duplikat, kita tekan Ctrl ke samping. Nah, jadi sini kita punya dua buah garis. Garis satu, garis dua. Nah, bagaimana caranya kita gabungkan ini keduanya? Caranya kita gabungkan. Nah, kita klik, kita buka menu Windows. Terus kita klik Docker, kita cari. Ini ada join curve. Kita klik. Nah, di sini ada jendela join curve yang terbuka. Jadi ini garis yang pertama ini kita kasih dekat ke sini. Terus ini kita select.
kita tekan tombol shift di keyboard sambil kita tekan garis yang kedua ini. Kita tekan. Nah. Lalu kalau sudah terselect semuanya ini, kita tekan ini, apply. Nah, maka dua buah garis yang berpisah tadi akan menjadi satu. Belum. Ini belum jadi satu. Tunggu dulu. Ini gambar. Ini masih terpisah. Misal kita bisa kasih lebih dekat lagi. Nah, kita select. Kita tekan apply. Nah, ini baru garisnya bersambung. Jadi, garisnya, dua buah garis yang terpisah tadi ini. Mana tadi? Nah, jadi menjadi sebuah garis, menjadi sebuah satu garis. Nah, kalau misalnya kita sambung sini, misalnya kita buatkan kayak apa ini, kepala kah? Jadi ini bisa menjadi sebuah objek. Nah, kalau sudah jadi objek seperti ini, kita bisa warnai. Tidak bisa diwarnai dulu. Kalau misalnya tidak bisa diwarnai, jadi ada apa nodes yang tidak tersambung. Nah, seperti ini. Jadi dia tersambung ya. Kalau tersambung, baru warnanya baru bisa muncul. Kurang lebih seperti itu cara menggabungkan dua buah garis. Kita menggunakan join curve. Lalu tekan nih apply. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih kembali dari pemateri yang telah menjawab. Untuk yang pertanyaan tadi, jika jawabannya kurang puas, mungkin bisa dicari di Google atau bisa hubungi kembali pemateri yang menjawab tadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Gama Arifza, izin bertanya Kak, saya Andi Gama dari Teknik Informatika UHO 019. Menurut pemateri ketiga tadi, apa keunggulan yang dirasakan ketika memakai CorelDRAW daripada aplikasi editing lainnya seperti AI, Inkscape, dan lain-lain? Terima kasih. Mungkin untuk pemateri ketiga lagi-lagi, para pemateri ketiga untuk bisa membagikan informasi mengenai ini kepada materi ketiga. Bisa diulangi tadi pertanyaannya kembali? Jadi inti dari pertanyaannya ini, dia keunggulan yang dirasakan dari keunggulan yang dirasakan ketika kita memakai aplikasi CorelDRAW daripada aplikasi editing lainnya seperti AI, Inkscape dan lain-lain. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan apa keunggulan saya menggunakan CorelDRAW, sebenarnya kalau misalnya apa CorelDRAW mau dibandingkan dengan AI, sebenarnya sama-sama untuk membuat desain vektor. Nah, kenapa saya lebih pilih CorelDRAW? Nah, karena sebenarnya saya dari SMA hari SMA kita belajar TIK, sebenarnya kita pakai aplikasi ini. Jadi saya dari sekolah dulu sudah lebih terbiasa pakai aplikasi CorelDRAW ini. Nah, kalau misalnya jadi maksudnya gimana ya? Kayak saya sudah terbiasa begitu pakai aplikasi ini. Kalau misalnya saya mau coba-coba aplikasi lain lagi kayak ribet, kayak malas gitu mau pelajari lagi, kayak misalnya saya mau pakai AI, padahal kan sudah AI dan CorelDRAW fungsinya sama-sama membuat desain vektor. Nah, tapi karena saya sudah terbiasa lebih sudah nyaman pakai Corel, jadi saya tidak pernah coba pakai aplikasi lain lagi. Apalagi kayak yang disebutkan tadi itu saya tidak pernah coba pakai. Saya pakainya cuma ini karena memang dari dulu saya pakai CorelDRAW. Nah, kurang lebih seperti itu alasannya. Jadi sederhana sekali alasannya. Terima kasih banyak. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin untuk saudara Gama
itu penjelasan sedikit mengenai pertanyaan yang Anda tanyakan tadi. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Arbain. Assalamualaikum, nama saya Arbain dari jurusan arkeologi. Saya ingin bertanya pada materi grafis. Apakah desain grafis telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial atau sebelum zaman kolonial? Dan siapakah yang pertama kali memperkenalkan desain grafis digital di Indonesia? Mungkin untuk materi kedua tadi bisa menjelaskan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Arbain. Jadi dia bertanya, apakah desain grafis masuk di Indonesia di zaman kolonial ataukah sebelum, dan siapa yang menjadi pelopor pertama. Jadi menurut dari sumber yang saya baca, kalau desain grafis itu masuk di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi bahwa sejarah awal berkembangnya desain grafis itu dari benua Eropa. Nah, jadi mereka membawa pada tahun 1659. Jadi, yang pertama mereka bawa itu adalah mesin cetak. Namun, tujuannya itu bukan untuk memperkenalkan desain grafis. Tujuannya itu untuk menyebarkan agama Kristen dan untuk mencetak kitab-kitab Kristen. Nah, namun pada saat itu, dikarenakan tidak ada yang mampu menggunakan mesin cetak itu, maka mesin cetak itu tertinggal selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian nanti di tahun 1700-an baru muncul iklan yang pertama kali. Dan itu juga salah satu pelopornya itu dari Belanda. Seperti itu. Sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih dari saudari pemateri. Untuk saudara Arbain, mungkin bisa dimengerti. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Krisman Tabri. Nah, assalamualaikum Kak, saya mau bertanya masalah penggunaan font dalam desain. Sebaiknya berapa font yang kita pakai dalam membuat satu desain? Terima kasih. Nama saya Krisman Kak. Oke, mungkin pemateri ketiga ya bisa menjelaskan sedikit mengenai persoalan ini. Jadi baik saya jawab. Apa tadi pertanyaannya? Coba bisa ulangi. Jadi berapa font yang kita pakai dalam membuat satu desain? Gitu Kak. Kalau misalnya satu desain maksimal tuh tiga font saja, karena sebenarnya tidak bagus juga kalau misalnya menggunakan font yang saya terlalu banyak jenisnya, karena kayak gimana ya, kayak terhambur gitu. Misalnya terlalu banyak jenis-jenis model font yang digunakan tuh sebenarnya tidak bagus. Bisa mungkin 4 bisa, tapi setidaknya ada 1 atau 2 font yang hampir sama bentuknya, yang lebih solid begitu. Kalau misalnya kita mau pakai kayak font Avangrande yang kayak gimana ya, kayak bentuk wah sekali, mau dipadukan lagi ke dengan font kayak Lucida apa itu yang melingkar-lingkar gitu, itu kayak jelek nanti kelihatannya. Kecuali kalau misalnya kita mau pakai kayak font tentu saya lihat, misalnya kita mau pakai font the bold font, nah itu kayak bentuknya lebih solid. Oh, tunggu dulu, saya share screen. Banyak banget. Saya share screen dulu. Nah misalnya Arsene Christian, misalnya kalau font yang lebih solid tuh tidak apa-apa bila dipadukan dengan font yang lebih solid juga. Jadi jangan yang kayak terlalu gitu. Nah, jadi kalau intinya jawabannya itu sekitar 3 atau 4 font
yang digunakan gitu. Oke, sekian. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih dari pemateri 3 yang telah menjawab dari pertanyaan saudara Krisman Tabri. Oke, kita masuk ke pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi. Jadi untuk pertanyaannya ini, karena yang bertanya sangat banyak, jadi saya pilih yang mana yang penting, yang maksudnya penting semua sih, cuman istilahnya supaya memberi wawasannya kita. Nah, begitu. Nah, dari pertanyaan WOD Yamisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamisa berasal dari jurusan akuntansi kelas A. Saya ingin mengajukan pertanyaan pada pemateri ketiga. Di bagian fungsi outline tool, untuk mau mengubah ketebalan garis itu gimana, Kak? Bisa diperlihatkan caranya? Oke, untuk pemateri ketiga, mungkin bisa diperlihatkan. Coba bisa kasih jelas lagi apa pertanyaannya tadi? Jadi inti pertanyaannya ini, di bagian fungsi outline, di bagian fungsi outline tool, untuk mengubah ketebalan garis itu gimana, Kak? Mungkin sedikit mengubah begitulah. Ketebalan garis? Ya. Nah, gitu. Misalnya kita ini, kita gampang, ini kita buat persegi. Nah, ini ada di mana? Property bar. Nah, bagian sini. Nah, ini namanya outline. Di sini kita bisa atur ketebalan garisnya. Misalnya kita mau kasih 10, 24, bisa. Nah, kalau misalnya kita mau hilang, kasih tipis sekali ketebalan garisnya, pakai hairline. Nah, kalau non ini, berarti garisnya tidak ada. Misalnya ini. Nah, tidak ada. Hilang. Ini biasanya dipakai, tapi objeknya masih terbentuk, tapi garisnya sudah tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, adanya di sini. Gimana di property bar, kalau kita tekan dulu ini objeknya, lalu ada muncul nanti di property bar-nya. Next, sekian. Oke, terima kasih. Dari pemateri ketiga, sudah menjawab dari pertanyaan WOD yang bisa. Mungkin untuk saudari WOD yang bisa, apabila kurang dipahami, bisa menghubungi langsung pemateri. Oke, karena berhubung waktu kita sudah mencapai batas, jadi apabila ada pertanyaan, karena saya lihat ini banyak betul yang mau bertanya, jadi karena kami dari panitia juga tidak sempat untuk menjawab semuanya, mungkin bisa menghubungi langsung pemateri. Agar pertanyaan-pertanyaan saudara-saudari bisa terjawab dan menambah wawasan seluruh peserta begitu. Jadi untuk sesi tanya jawab atau diskusi saya akhiri. Kita masuk ke agenda selanjutnya. Jadi hadirin sekalian, sebelum sesi ini kita akhiri, saya ajak untuk peserta yang berada di via Zoom untuk bersiap-siap untuk aktifkan kameranya, karena kita masuk ke agenda sesi dokumentasi, supaya ada kenangan-kenangannya kita. Jadi untuk seluruh peserta yang berada di via Zoom untuk menyalakan kameranya, karena kita akan agendakan sesi dokumentasi untuk kenangannya kita. Kita hitung 1-3. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga seluruh para hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Intax UHW ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin. Amin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, anak ganjil, jangan keluar.